Yeah. Lembu mati. Okey, lembu mampu dah yang video tu. Bila semelih tu dah keluar darah dah. Lembu dah gerak. Okey. Syarat sah semelih hendaklah haiwan sama ada untuk korban atau lainnya berada pada keadaan hayat mustaqirah. Hayat mustaqirah maksudnya yang hayatnya kehidupan yang biasa, yang normal, yang kuat. Tidak sah semelih haiwan jika haiwan sudah sampai kepada keadaan hayat mazbuh. Hayat mazbuh ni maknanya tunggu masa nak mati. Hidup lagi, tunggu masa nak mati. Bukan mampu dah. Hak tu mampu dah. Faham tak lagi? Nak, hayat mazbuh ni maknanya contoh dia kena karen. Lembu kena karen. Nak, yang nak main soket ke mana, berok bangka. Nampak? Ha, bila kena karen, tendang. Tendang saka. Faham tak lagi? Ne? Bila semelih, tidak jadi boleh makan. Hukumnya bangkai. Bila tu? Masih hidup. Tapi hayat mazbuh. Mazbuh ni bahasa Arab lah. Bahasa kita kak tendang saka. Apa makna tendang saka? Bukan nak bagi saka. Maknanya nyamu ikan. Faham lagi? Ha, jadi gitulah dalam binatang kalau kita langgar. Kalau lembu kena langgar highway. Tengah jalan. Kalau lembu tu mustaqirah. Patah kaki saja. Nak semelih boleh makan. Kalau mazbuh. Semelih tak boleh makan. Nak kenal guna mazbuh dengan mustaqirah. Mustaqirah ini kalau kita semelih ia gelepau. Mustaqirah ini kalau kita semelih keluar darah memancut daripada tempat kita potong. Macam lembu biasa kan mancut darah. Faham? Kalau mazbuh nak kenal kita semelih tak gerak. Yang kedua darahnya hanya nitik. Faham lagi? Ha, jadi kalau dalam video tu lembu tu tidak boleh makan. Jadi orang yang masuk korban boleh tak pahala korban? Boleh pahala niat korban. Korban tak berlaku tak dapat pahala. Ha, macam orang nak mari kuliah mana ni? Nak turun tu bini panggil nak kira ni. Naik tau naik mula tau mau. Faham lagi. Dah apa? Mi, mula tak ingat kisah lama-lama. Dah. Dah, bini kata kita naik mula tau mau. Papa dah pergi kuliah. Jadi dapat tak? Ilmu malah ni tak dapat lah. Tapi dia dapat niat nak mari tu. Nah, ha, tapi dia terhalang sebab ada kan dia bila terhalang dia kena uzur syar'i. Termasuk uzur syar'i jika ada binatang buah. Ini binatang buah ha. Nah, dia terima kau di rumah. Wallahu a'lam. Terima kasih pada yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'ni ma'alam tana lim nabi wa yang fa'una rabbana dina ilma rabbana atina fi dunia tana bila akhirati hasanah wa kina azab an-nar sallallahu sayyidina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.